Untuk ekonomisnya, ini kita bisa kita jual, sisanya kita jual untuk per kilonya untuk magotnya, magot sendiri itu seharga kisaran di pasaran sekitar 8 sampai 9 ribu per kilonya. Tapi berbeda lagi ketika lalat magot itu sudah menjadi upah, itu lebih mahal lagi harganya. Dari informasi Bumdes, itu kisaran 70 ribuan 1 kilonya. Itu untuk apa namanya persiapan lalatnya, jadi tidak terlalu lama untuk berdiri, tidak terlalu lama banget. Itu untuk ekonomisnya. Ini salah satu kegiatan oleh anak-anak untuk budidaya maggot, untuk pakan ikan atau pakan ternak, di mana ini diperoleh dengan cara dari awal. Ini proses penetasan telur lalat maggot selama kurang lebih 10 hari. Oke, ini kering, sudah kering. Kemudian setelah 10 hari kita pindah ke biotong, namanya biotong, untuk pembesaran larva maggot. Kemudian selama kurang lebih 20 sampai 25 hari sudah masuk usia panen untuk konsumsi ikan dan unggas. Nah, untuk yang tidak apa namanya sisa dari, kalau ada kelebihan sisa, kita perbanyak untuk pembuatan lalat yang seperti ini, yang hitam ini, persiapan untuk pengembangbiakan lalat maggot BSF-nya. Nah, itu untuk singkatnya. Kemudian untuk lalatnya sendiri, ini lalatnya sendiri ini lagi bertelur, lagi proses bertelur. Telurnya ditaruh di sela-sela. Kemudian setelah bertelur, lalatnya akan mati. Nah, ini untuk kandang lalat, monggo bisa di sebelah ada kandang lalatnya, ini miniaturnya. Ya, ini kita masuk ke kandang lalat untuk dimana di sini terjadi proses bertelurnya lalat untuk perbanyakan maggot. Kandang lalat untuk bertelurnya lalat maggot yang nanti akan dikembangbiakan lagi. Kemudian lalat ini kawin sekitar jam 8 pagi. Kemudian setelah kawin, pejantannya mati. Kemudian berikutnya betinanya bertelur, habis bertelur mati juga. Selanjutnya telurnya bisa kita tetaskan untuk menghasilkan maggot sebagai pakan ikan, kemudian untuk unggas termasuk burung juga. Nah, ini selain untuk tadi pakannya, untuk ekonomisnya ini kita bisa kita jual, bisa aja kita jual untuk per kilonya untuk maggot sendiri itu seharga kisaran di pasaran sekitar 8 sampai 9 ribu per kilonya. Tapi berbeda lagi ketika lalat maggot itu sudah menjadi upah, itu lebih mahal lagi harganya. Dari informasi Bumdes, kisaran 10 ribuan 1 kilonya. Itu untuk apa namanya persiapan lalatnya. Keunggulan maggot sendiri sebenarnya kita lebih dari literasi, itu lebih baik ketimbang pelet ikan biasa. Jadi
proteinnya lebih banyak sehingga untuk perkembangan ikannya lebih cepat. Itu untuk kelebihannya. Di samping itu untuk kelebihan harganya lebih murah daripada pellet yang di pasaran.